Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in the science class. Good morning everyone. How are you today? Yeah, I'm happy now. And I hope you and your family in a good condition. In the previous meeting, we have talked about the darkness. And what will we do today? Today, we are going to make an experiment about the darkness. We are going to see an object in the mysterious camp. Are you ready? Let's check it out. Ya anak-anak, pada pertemuan kemarin, kita telah belajar mengenai kegelapan. Dan hari ini, kita akan melakukan percobaan melihat di dalam sebuah gelap. Itu mengenai kaleng misterius. Apakah kalian siap? Let's go! In this experiment, you will need a mysterious can, your flashlight, spoon, and your worksheet and your pencil. Ya, jadi di percobaan kali ini, kalian akan membutuhkan kaleng misterius, membutuhkan senter, membutuhkan sendok, dan juga worksheet dan pensil kalian. How to do this experiment? Step 1. Cara pertama, take your mysterious can and see an object from this hole. Jadi, langkah yang pertama adalah lihat objek yang ada di dalam kaleng misterius melalui lubang yang ada di sini. Like this. Can you see an object easily? Apakah kalian bisa melihat bendanya dengan jelas? Oke. Step 2. Langkah yang kedua, open your can, buka kalengnya using your spoon dengan sendok kalian, like this. And then observe an object in the can. Kemudian lihat objeknya yang ada di dalam kaleng. Can you see an object easily? Apakah kalian bisa melihat bendanya dengan mudah? Now, step 3. Sekarang langkah yang ketiga. Use your flashlight to help you observe an object. Gunakan senter kalian untuk membantu mengamati objek yang ada di dalam kaleng. Like this. Can you see an object easily? Apakah kalian bisa melihat objeknya dengan mudah? Okay student, now I will guide you how to complete your worksheet. Baik anak-anak, sekarang Mister akan pandu bagaimana cara melengkapi worksheet kalian. Don't forget to write your name and your class. Then, write the prediction. Kemudian, buatlah sebuah prediksi. Can you see an object in the mysterious can without lights? Dapatkah kalian melihat sebuah objek pada kaleng misterius tanpa cahaya? I cannot see an object without lights. Saya tidak dapat melihat objek tanpa cahaya. Then, materials. Bahan yang diperlukan. In this experiment, you need mysterious can, spoon, and flashlight. Result. A. Step 1. Hasil untuk langkah yang pertama. Draw an object in the can. Gambarlah sebuah objek di dalam kaleng. Because I cannot see an object, I draw a darkness. Karena Mister tidak dapat melihat sebuah objek, Mister menggambarkan sebuah kegelapan. This is dark. So, we can make an answer. Sehingga kita bisa menulis jawaban. Can you see an object easily? Dapatkah kalian melihat objek dengan mudah? I cannot see an object. Saya tidak dapat melihat sebuah objek. Then, step 2.
or result B. Kemudian langkah yang kedua atau hasil B. Draw an object in the can. I draw a black star. Mister melihat sebuah bintang berwarna hitam. And can you see an object easily? Dapatkah kalian melihat sebuah objek dengan mudah? I cannot see an object easily. Saya tidak dapat melihat objek dengan mudah. It's hard to see an object easily. Itu sangat sulit untuk melihat sebuah objek dengan mudah. Then, step 3. Draw an object in the can. I draw green star. Saya menggambar sebuah bintang berwarna hijau. Can you see an object easily? Dapatkah kamu melihat sebuah objek dengan mudah? I can see an object easily. Saya dapat melihat objek dengan mudah. Conclusion, kesimpulan. What is the best way to see an object easily? Apakah cara yang terbaik untuk melihat sebuah objek dengan mudah? Using flashlight is the best way. Menggunakan senter adalah cara yang terbaik. After you complete this worksheet, you can upload in the Google Classroom. Thank you so much for watching. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye.